kali ini saya mau share mengenai bermain chord melody. Chord melody ini penting banget untuk kita nanti bermain apa namanya fingerstyle gitu ya. Karena fingerstyle juga chord melody. Misalnya kayak gitu ya. Jadi chord melody, chord ada melody, ada ritmenya juga memang nanti kalau fingerstyle. Tetapi chord melody sekarang ini adalah dasar dari bermain fingerstyle. Karena apa? Kita cuma dibantu aja sama beat, sama ritme. Tapi kita sendiri sebenarnya bermain ritme tapi gak terlalu bermain beat gitu ya. Nah, pemahaman untuk chord melody sendiri penting banget. Kita tahu chordnya, bentuknya, posisi tangannya, dan juga melodinya. Nah, kita langsung aja ya. Kita bermain di tangga dada C sama dengan Do. Kamu bisa lihat gambar yang merah. Itu adalah nada-nada di C sama dengan Do atau key center C di senar satu saja. Memang ada yang warna biru kamu lihat. Itu adalah open string. Begini ya. Kemudian itu adalah nada E dan di depannya semitone. Itu fret satu, itu adalah nada F. Fret ketiga itu adalah nada G. Fret kelima, senar satu itu adalah nada A. Dan fret ketujuh itu adalah nada B. Dan fret kedelapan itu adalah nada C. Kemudian fret kesepuluh, nada D. Senar satu semuanya. Dan fret kedua belas ini adalah nada E. Kemudian fret ketiga belas itu kembali lagi ke nada F. Karena fret kedua belas itu sama persis dengan fret open string. Oke, jadi dia di fret ke 1 sama dengan fret ke 13, sama-sama F. Kalau sini fret ke 15, kalau saya gampangnya dikurangin 12 aja, berarti ini fret ke 3. Kemudian yang terakhir itu adalah fret ke 17. 17 kurang 12 berarti fret ke 5, nada A itu ya. Nah, kita cuma belajar satu chord aja dulu, chord C. Karena nanti bentuk chordnya sambil melodinya itulah satu chord C aja. Tapi itu juga ada banyak bentuknya nanti gitu ya. Saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya yuk kita belajar bermain melodinya dulu. Pertama. Kamu bisa coba. Nah, bisa dicobain. Yang penting fasih dulu. Oke. Kalau kamu udah coba, sekarang yuk kita belajar bermain melodi. Caranya simple, berantakin aja. Coba sekarang, silahkan dicobakan dulu. Nah, gitu bisa bebas aja kita mainnya. Bebas. Hanya di senar satu. Oke, nah ini adalah gambar chord yang bisa kita gunakan dalam bermain chord melodi di melodi senar satu. Saya cuma pakai yang tiga nada aja ya. Kenapa? Karena semakin sedikit jari untuk membentuk chord, maka semakin banyak jari yang tersisa untuk membentuk melodi. Nah, kita lebih banyak fokusnya ke melodi ya. Oke, bentuk yang pertama dari chord itu sendiri adalah yang warna hitam itu, begini. Memang yang saya kasih tunjuk yang warna hitam, tetapi yang warna merah itu bisa juga kita lihat.
bagian dari chordnya, open string senar 3, kemudian senar 1, open string juga, dan senar 2 di fret 1. Oke, nah ini kita bisa coba nih. Nah, kamu bisa langsung cobain aja. Nah, yang berikutnya adalah di fret kelima. Ini bentuknya begini ya. Kalau tadi itu kayak bentuk D itu. Cuman karena D mundur. D flat, D mol, kemudian mundur lagi menjadi C gitu ya. Jadi bentuknya bentuk D. Yang ini adalah bentuk kayak chord A. Jadi A, B, C. Nah gitu ya. Jadi bisa dilihat cuman kita pakai dua aja. Kamu juga bisa coba ini. Nah ini agak banyak berubah karena begini. Nah perhatikan, makanya kita perlu banget bisa membayangkan bentuknya karena jari kita nanti akan berubah. Kalau kita nggak bisa bayangkan, ketika jarinya berubah kita nggak punya gambaran lagi. Orang suka ngeblank tuh di situ tuh. Nah tapi kalau kita misalnya kira-kira ya. Jadi tetap aja kita punya chordnya. Jadi tetap membentuk gitu ya. Kamu bisa gabungkan juga dengan yang tadi misalnya. Jadi kita menggabungkan bentuknya. Yang bentuk berikut adalah seperti ini. Ini senar 3 di fret ke-9 dan senar kedua di fret ke-8. Nah, kita bisa tambahkannya. Misalnya ini juga bisa macam-macam nih, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau begini jarinya, pasti improvisasinya ke depan. Nah, kalau di sini jarinya yang tersisa tuh bisa di sini dia. Kalau kita pakai jari manis dan jari tengah ya, berarti melodinya pakai jari telunjuk dan jari kelingking bisa lewat misalnya. Sorry. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Kamu bisa coba aja gabungin. Nah. Sorry. Kan saya sekarang pakai jari tengah dan jari telunjuk. Nah, oke. Sekarang kita ke bentuk yang ini. Sebenarnya sama dengan yang di sini ya. Kan begini dia. Kalau saya pencet ikut ke nut-nutnya itu, ya begini dia. Nah di sini kalau kita begini jarinya, maka yang tersisa untuk bermain melodi itu cuma satu tuh. Kadang-kadang orang suka main begini. At-
atau kalau di kelingking. Nah, yang terakhir sini sama dengan ini. Jadi itu, yang ini sebenarnya bisa dipelajari belakangan karena kalau kita udah hafal yang ini kayak ngikutin. Nah, sekarang kamu bisa cobain aja langsung. Nah. Ingat bentuknya tadi? Mudah ngafalinnya ya, dan ingat jarinya bisa berubah-berubah. Misalnya gini ya. Begitu saya. Nah. Sekarang ini ya. Nah, lihat jari tengah dan jari manis, jari telunjuk. Sekarang jari kelingking dan jari manis. Nah, saya bisa bikin begini, bisa bikin begini, bisa bikin begini. Nah, ini yang bagian ke terakhir ya, bagian ketiga. Nah, jadi kamu bisa hafalkan ini. Dan kamu bisa bayangkan nada di sekitarnya. Nah, kalau saya di kelingking, pasti semuanya udah di belakang aja tuh. Karena jari yang tersisa semuanya di belakang. Sama kayak gini ya, kalau saya begini di senar 5, fret kelima, maka semua improvisasi ke depan. Tapi kalau saya begini, kalau saya begini, semua di belakang. Ada satu di depan, sorry. Jadi coba aja main melodi. Kalau sudah sampai sini enak nih. Nah, untuk yang ini, posisi yang ini sama dengan yang ini tadi. Kita bisa rubah juga. Kalau begini kan, bentuknya jari saya kepakai semua untuk bermain chord, tinggal satu jari untuk bermain melodi. Kita bisa ganti begini. Jadi jari kita ada dua. Atau kalau begini. Kira-kira seperti itu. Jadi kamu bisa coba pelan-pelan senar 1, nanti kita belajar berikutnya di senar 2 ya. Dan setelah itu kita akan belajar apa namanya menggabungkan lebih dari satu chord. Ini kita cuma pakai satu chord aja nih. Jadi pelan-pelan aja latihannya. Selamat latihan.